sesuai kualitas deh Om. Oh, okay. Susah ngomong juga. Iya benar. Silakan teman-teman. Sejahtera sebelumnya, ketemu lagi bersama saya Markus. Hari ini saya ingin menawarkan beberapa koleksi yang ada di toko saya. Seperti biasa kita mau lihat koleksi terbarunya lagi deh Om ya. Oke, siap Om. Oke, kita langsung lihat batunya. Iya, siap Om. Oke, Om Markus, kita ke batu permata yang pertama nih Om ya. Iya, siap Om. Oke, ini unik nih. Cuttingnya bundar, round, dan warnanya juga bagus. Iketan perak. Ini Palmera citrine. Nah, okay. Ini biasa disebut orang golden citrine ya. Okay. Nah, yang keren dari batu ini tuh dia cuttingannya concave dan dia di custom. Oke. Okay. Mm-hmm. Jadi ini Palmera citrine. Palmera citrine dari Brazil dan biasa disebut orang golden citrine. Oke. Okay. Silakan teman-teman. Jadi ini ada batu permata citrine yang biasa disebut Palmera kalau ini ya. Iya, Palmera. Oke, okay. Ini cuttingnya unik nih. Bundar tapi concave juga, natural Palmera citrine 10,7 karat, warna yellowish brown, coklat kekuningan, hit only Brazil ya. Iya, Brazil. Okay. Palmera citrine 10 keratan, hanya hit aja treatmentnya dan Brazil. Oke, okay, batu pertama nih Om, sampai berapa Om? Saya minta 3,6 juta. Oke, okay. 3,6 juta. 3,6 juta. Ya. Oke. Okay. Silakan teman-teman, Palmera citrine ya, hanya 3,6 juta dengan treatment hanya hit Brazil dan 10 keratan ya Om ya. Iya, siap. Oke, okay, siap. Oke, okay, Om, lanjut ke iya, permata yang kedua. Waduh, ini saya lihat cuttingannya unik nih, bagus, persegi panjang dan oh ya, ini cuttingan bawahnya juga bagus ya Om ya. Ini seperti custom. Nah, ini masih Palmera citrine. Okay. Nah, kali ini dia cuttingannya concave cut, bentuknya oktagon. Oktagon. Nah. Hanya berbeda cutting aja ya Om. Cuttingannya ya? Berbeda. Oke. Okay. Silakan teman-teman yang lagi nyari citrine, masih Palmera citrine, cuma ini yang cutting kotak. Cakep nih warnanya, bagus ya. Lusternya juga jadi bagus nih karena cuttingannya nih. Antik Om. Bener. Iketannya ring perak mewah, natural Palmera citrine, 8,9 karat, warna sama yellowish brown, hit juga sama Brazil ya Om ya. Iya. Oke, okay, teman-teman silakan. Yang ini cuttingannya octagon, batunya masih sama, Palmera citrine. Oke, okay, ini lusternya bagus banget nih soalnya nih. Warnanya juga bagus nih, yellowish brown, coklat kekuningan. Oke, okay. Palmera citrine yang kedua nih Om, sampai berapa? 3,5 juta ya? 3,5 juta. Oke. Okay. Palmera citrine yang kedua hanya 3,5 juta dengan beratnya hampir 9 karat ya Om ya, 8,9. Treatmentnya sama, masih hit dan Brazil juga ya Om ya. Brazil. Oke, okay. Oke, okay, lanjut Om. Nah, ini kita ke permata dengan warna yang bagus nih. Seperti merah tapi ya ini ada warna lain juga. Oke, okay, mungkin batunya dulu nih Om. Nah, ini batu ini garnet. Nah, okay. Garnet ini buy one get two nih. Okay. Nah, ini ada rhodolite dan pyrope dalam satu batu. Oke. Okay. Nah, ini origin Sri Lanka. Cuttingannya mewah, bagus kan, octagon gitu, terus warnanya juga nggak terlalu gelap dan lusternya bagus. Oke, okay. Silakan teman-teman, jadi ini batuan garnet, ya ini dengan warna yang bagus, dan cuttingnya kotak juga ya Om ya? Iya. Lusternya bagus, iketannya juga bagus nih, simple aja, oke. Okay. Ya, natural rhodolite garnet, dalam kurung pyrope garnet, 5,8 karat, warnanya purplish red nih, merah keunguan, no treatment, Ceylon ya Om ya? Iya. Okay. Silakan teman-teman, rhodolite garnet, 5 keratan, no treatment Sri Lanka nih. Ya, di warna purplish red-nya bagus nih, merah keunguan, lusternya hidup dan tidak mati warnanya Om. Iya. Ya. Yang pertama nih Om, rhodolite garnet ini sampai berapa? 6 juta deh. 6 juta ya. 6 juta. Silakan teman-teman, rhodolite garnet Sri Lanka no treatment 5,8 karat, hanya dengan harga 6 juta rupiah ya Om ya. Mm-mm. Oke. Ke temannya lagi nih Om ya, masih ya sama ya. Iya. Oke, cakep nih, masih batuan garnet. Cuma ini ada yang beda di apanya nih Om? Nah, ini cuttingannya rectangle nih. Dia okay. Sama rhodolite pyrope garnet dari Sri Lanka. Lasernya juga bagus dan warnanya nggak mati. Oke, okay, jadi hanya cuttingannya aja. Cuttingannya doang. Nah, silakan teman-teman, rhodolite garnet yang kedua dengan luster yang bagus, warna yang bagus. Oke, okay, masih dari Sri Lanka ya Om ya. Ikatan ring perak. Silakan nih ada pilihan dengan cuttingan yang berbeda. Natural rhodolite garnet 7,9 karat, purplish red warnanya, no treatment Sri Lanka ya Om. Silakan teman-teman, rhodolite garnet yang kedua 7,9 karat, no treatment Sri Lanka ya. Ini warnanya juga tidak mati ya. Purplish red-nya bagus, luster bagus. Oke, okay. Garnet yang kedua nih Om sampai berapa? 8 juta Om. 8 juta. Ya. Batu rhodolite garnet yang kedua
di harga hanya 8 juta ya Om ya. 8 juta. Beratnya 7,9 karat, no treatment Sri Lanka dengan warna yang sama yaitu purplish red ya Om ya. Oke, silakan nih teman-teman. Oke, lanjut Om. Masih ke temannya nih. Waduh, iya. Ini lagi banyak nih batu garnet. Warna juga sama, bagus, nyala juga, purplish red. Sri Lanka juga ya Om ya? Sri Lanka juga. Oke, yang ini bedanya apa nih Om? Nah, yang ini bentuknya oval, terus lusternya lebih ke gemericik ya. Oke, jadi cuttingannya juga berbeda ya? Iya, cuttingan yang menentukan dia lusternya seperti core-nya kayak gimana. Rodolet Garrett yang ketiga, dengan cuttingannya oval ya Om ya? Iya, oval. Warnanya juga bagus, ikatannya simple, perak. Ya, natural Rodolet Garnett atau Pyrope Garrett, 5,9 karat, purplish red, no treatment, Sri Lanka ya Om ya? Iya. Garnet yang ketiga dengan berat 5,9 karat, no treatment Sri Lanka, warna sama nih, purplish red. Oke, untuk harganya nih Om? 6 juta. 6 juta juga 6 juta ya? 6 juta aja, iya. Okay. Rodolet Garnet yang ketiga di harga 6 juta dengan berat 5,9 karat, warnanya sama, purplish red, no treatment, dan masih Sri Lanka ya Om ya? Oke, okay, siap. Oke, okay, lanjut Om. Iya Om. Kita ke permata selanjutnya, dan ini unik. Iya. Tadi awalnya saya kira ini London Blue, tapi ini bukan ya Om ya? Bukan, bukan. Okay. Nah ini batunya dulu. Nah ini color change fluorite. Dia warna dasarnya biru, ketika kena sinar kuning dia jadi purple, dan ini berasal dari Namibia, bentuknya octagon. Mewah banget deh. Oke, jadi ini color change fluorite. Iya, color change fluorite. Dengan perubahannya biru ke ungu. Iya, biru ke ungu. Oke. Nah, ini nih, dites dulu nih. Oke. Nah, ini biru nih ya. Kita lihat perubahannya. Oke, ini biru. Nah. Oke, dan ini kena lampu kuning jadi ungu ya Om ya? Iya. Oke nih, batuan permata yang unik nih. Dan perubahannya juga, oke ini yang lagi banyak dicari orang nih, biru ke ungu. Dan ini di batuan fluorite ya Om ya? Fluorite. Oke, dan ini bagus nih, lusternya juga tetap bagus ya. Fluorite-nya fluorite yang bagus soalnya nih. Bagus, karena kan biasanya bersih. Kan banyak yang agak... Banyak yang ada serat-seratnya, terus ada... Ya, kayak gitulah, pori-porinya gede. Iya, benar. Nah, ini kristal bersih dan color change-nya color itu change, ya. Benar-benar kelihatan. Oke, okay. Gitu. Natural color change fluorite, 6,9 nih, hampir 7 karat. Ya, cutting octagon. Perubahannya greenish blue to pinkish purple ya, Om, ya. Oke, okay. No treatment Namibia nih. Okay. Namibia. Silakan teman-teman. Jadi ini fluorite dari Namibia, 6,9 karat, hampir 7 karat, dengan perubahan warna yang unik nih, yang lagi trending nih, yang dicari orang. Blue to purple nih. Dan ini di batuan fluorite, ikatannya ring perak, bagus nih. Silakan yang belum punya nih, para kolektor. Oke, okay, untuk harga nih. 2,5 juta. 2,5 juta ya? 2,5 juta. Oke, okay. Silakan teman-teman. Fluoride-nya hanya di 2,5 juta ya Om 2,5 juta. Dan ini punya fenomena unik, color change. Color change yang biru kelihatan banget. Biru ke ungu, betul. Namibia, kerat juga besar ya Om ya, 6,9. Dan ini kristal pastinya Om kristal ya. Kristal bersih. Silakan teman-teman, dan ini hanya 2,5 juta ya Om ya? Iya. Oke, okay, lanjut Om. Iya. Waduh, ini kita ke permata selanjutnya nih, langsung lusternya bagus. Bling-bling nih. Dan ini size-nya juga lumayan besar. Oke, mungkin batunya dulu nih Om. Nah, ini Swiss Blue Topaz. Nah, ini rata-rata treatment-nya radiasi dan warnanya adem banget deh. Oh iya, betul. Nah, jadi Swiss Blue ya Om ya? Swiss Blue, dan dia gemericik banget itu lasernya. Benar-benar, ini saya langsung lihat gemericik. Dan warnanya biru bagus nih, adem. Size-nya juga lumayan cakep. Iketannya juga perak bagus. Silakan nih teman-teman yang lagi nyari Swiss Blue Topaz dengan krat yang cakep nih ya, natural blue topaz, 15,3 krat, warna biru Swiss Blue, treatment colornya non Brazil ya Om ya? Iya, okay. Brazil rata-rata. Silakan teman-teman, Swiss Blue Topaz nih 15 krat nih. Cakep banget nih, warna birunya bagus dan lusternya nih yang bagus nih. Dan ukurannya juga lumayan nih, 15 keratan. Oke, okay, untuk harganya nih, 2,5 juta. 2,5 juta? 2,5 juta, oh, okay. Terjangkau lah. Ya, betul-betul. Swiss Blue Topaz-nya hanya 2,5 juta. Iya. Dengan berat 15 karat dan ring perak mewah nih Om ya. Oke, okay, silakan nih, hanya 2,5 juta. Oke, okay, lanjut Om. Kita ke permata yang, okay, ini warna hijau nih, kesukaan saya. Bagus. Waduh, mantep itu. Ukurannya juga bagus nih, size-size kantoran, iketan perak. Oke, okay, mungkin batunya dulu nih Om. Green Garnet yang dikenal dengan Saporet Garnet. Oke. Okay. Nah, warnanya ini cenderung vivid green nggak sih Om? Oke, okay. Enak banget iya ini. Sih, agak tua sebenarnya. Oke, okay, jadi ini Saporet ya Om ya? Saporet Garnet. Silakan teman-teman. Jadi lagi ada batu permata Saporet Garnet. Dengan warna hijaunya yang bagus. Ya.
silakan nih teman-teman, iketan perak natural saporite garnet warna hijau 2,12 karat no treatment pastinya Om ya. Silakan teman-teman yang lagi nyari saporite nih 2 keratan. Iketannya bagus dan batunya juga bagus nih. Iya nih, warnanya sih warna hijau tua ya sebenarnya visualnya. Yeah. Cakep, no treatment pastinya. Oke, okay, untuk saporite nih Om sampai berapa nih Om? 4 juta setengah Om Arya. 4 juta setengah? Mm. Silakan teman-teman, saporite garnetnya 2 keratan di harga hanya 4 juta setengah ya Om ya? Iya Om. Oke, okay. Kita ketemu batu yang, aduh ini warna kuningnya bagus banget nih. Dan ini batunya saya lihat nih kristal banget nih. Lasternya cakep. Iketannya bagus. Oke, okay, untuk batunya dulu ya. Nah, ini yellow sapphire dengan treatment heat A dari Tanzania. Nah, batu ini bersih dan lasernya bagus serta warnanya juga oke. Okay. Silakan teman-teman. Jadi yellow sapphire Tanzania. Yeah. Ya, ini dengan warnanya bagus nih, kuningnya bagus. Iketan ring peraknya juga cakep, mewah juga. Natural yellow sapphire 2,2 karat warna kuning heat A Tanzania ya Om ya. Iya. Okay. Silakan teman-teman yang lagi nyari yellow sapphire, lagi ada yang dari Tanzania 2 keratan heat A untuk treatment ya, dan batunya ini bagus banget nih. Lasternya bagus, kuningnya juga bagus nih. Oke, okay, untuk yellow sapphire sampai berapa nih Om? Harganya 3.800. 3.800. 3.800 deh. Silakan teman-teman, yellow sapphire yang bagus nih Tanzania. Heat A 2 keratan. Iya. Hanya di harga 3.800 ya. Iya, 3,8 ya. Oke, okay, silakan nih teman-teman, bagus banget nih. 3,8 juta. Oke, okay, lanjut Om. Nah, kita ke permata yang lain lagi nih warnanya nih. Ini kristal. Cakep. Oke, okay, silakan teman-teman. Nah, ini batunya dulu. Nah, ini Pink Star Sapphire dari Sri Lanka. Okay. Dengan treatment no heat. No heat ya. Nah. Oke. Okay. Pink Star Sapphire ya. Iya, Star Sapphire dia. Oke. Okay. Silakan teman-teman. Jadi ini batuannya Pink Sapphire dengan star ya, fenomena iya. Star. Tanpa treatment Sri Lanka. Oke, okay, ini size-size-nya juga cakep nih buat kantoran. Iketan perak. Natural Star Pink Sapphire 2 keratan 2,24 purplish pink, merah muda keunguan. No heat salon ya Om ya. Iya. Okay. Silakan teman-teman yang lagi nyari Pink Sapphire no treatment Sri Lanka 2 keratan dengan warna purplish pink, merah muda keunguan ya Om ya. Fenomena star. Oke, okay, untuk harganya nih Om. Saya minta 4 juta. 4 juta ya. 4 juta aja. Oke. Okay. Silakan teman-teman, Star Pink Sapphire-nya 2 keratan no heat Sri Lanka dengan harga hanya 4 juta ya Om. 4 ya? Juta. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut Om. Nah, kita ke permata yang berbeda nih. Iya. Ini warnanya saya bilang bening, kemudian size-nya besar juga, iya. Dan ini agak unik juga nih, karena ini putih nih, biasanya ini kan safir putih ya, tapi ini apa nih Om? Nah ini natural dan burite, nah dan burite ini dari Meksiko. Oke, okay, Meksiko. Nah dan ini lumayan gede ya, ada 10 keratan ya. 10 keratan, oke. Okay. Batuan Meksiko nih Om? Meksiko. Okay. Silakan teman-teman, jadi ini adalah dan burite. Dari Meksiko. Meksiko. Dan oke, okay, ini putihnya bagus nih, lasternya juga hidup. Silakan yang belum punya nih, para kolektor. Dan size-nya juga lumayan besar ya Om ya, 10 keratan ya. Natural dan burite, 10,35 karat. Ya, warna colorless, no treatment, Meksiko ya Om ya. Meksiko. Oh, okay. Yang belum punya batuan Meksiko nih, lagi ada dan burite, 10 keratan, colorless, no treatment. Oke, okay, untuk harganya nih Om dan burite? Harganya 5.500. 5.500? 5.500, karena ini ada inklusi sedikit, jadi okay. Harga segitu. Oke, okay. 5,5 juta ya? 5,5 juta. Okay. Silakan teman-teman. Batu dan burite-nya Meksiko 10 keratan dengan harga hanya 5,5 juta ya Om. Iya. Oke Om, kita lanjut ke permata selanjutnya. Waduh, ini penggemar permata, penggemar batu akik juga karena ini Kabocon Mumbul. Warnanya nih aduh bagus banget nih, seperti akik darah nih, merah banget. Oke, okay, tapi pastinya nih Om, batu apa nih Om? Nah, ini natural ruby corundum dari Mozambik dengan treatment HC. Oke. Okay. Nah, ini warnanya merah banget, bentuknya mumbul, bulat kayak helm. Betul, betul. Ini bagus banget dah pokoknya. Bagus banget ya pokoknya. Dan ini heatse yang bagus ya Om ya? Heatse yang bagus, bukan yang abal-abal, yang baret-baret. Betul. Atau yang isinya bubble-bubble. Oke, okay, kita lihat dulu batunya. Waduh, ini merahnya bagus nih, kayak permen. Iya bener nih, mumbul kayak helm.
oh ini bagus banget nih. Size-nya juga size lumayan besar nih Om ya, cakep. Yeah. Iketannya peraknya juga bagus. Silakan teman-teman nih, Ruby Mozambique dengan warna yang bagus banget, bisa lihat sendiri nih. Seperti bergiwang juga nih soalnya. Iya, bergiwang kok. Ya, natural ruby, 20,6 karat, warna red ya, Hitze Mozambique. Silakan teman-teman, Ruby Mozambique yang pertama nih, Hitze 20 karatan dengan bentuk mumbul seperti anggur atau akik darah nih, cakep banget nih, tapi ini ruby. Silakan nih, bagus pokoknya ini warnanya, red. Oke, Ruby Mozambique yang pertama nih, berapa nih? 8 juta setengah ya, sesuai kualitasnya. Iya, pasti ya. 20 karat. Warna bagus, mumbul, dan nggak baret-baret. Oke. Silakan teman-teman, Ruby Mozambique 20 karatan dengan warna merah yang bagus ya Om ya. Mm-hmm. Seperti akik, bergiwang, iketan ring perak, hanya 8,5 juta ya Om ya. Iya Om. Oke. Oke lanjut Om. Mm-mm. Masih ke Ruby Mozambique ya koleksinya. Iya. Cuma ini berbeda cuttingan. Dan ini, oke, ini luster tapi tetap yang bagus ya Om ya, kualitasnya yang bagus ya. Kualitas bagus, nggak baret-baret, pokoknya dalamnya nggak bubble-bubble. Oke, silakan teman-teman. Ini Ruby Mozambique yang kedua, masih Hitze ya Om ya. Masih Hitze. Tapi ini bentuk cutting nih, siapa tahu teman-teman ada yang suka yang bentuk cutting. Iketan ring perak bagus, natural ruby, Hitze Mozambique, warna tetap red, 5,7 karat ya Om. Iya. Oh, silakan teman-teman, pilihan yang kedua nih, 5,7 karat, warna merah sesuai lab, Hitze Mozambique, cakep nih warnanya, rednya bagus, oke, lusternya juga cakep, oke, untuk harganya? 5 juta setengah Om. 5 juta setengah? 5 juta setengah, sesuai kualitas deh Om, Okay. Susah ngomong juga. Iya benar, silakan teman-teman, Ruby Mozambique yang kedua, Hitze 5,7 karat, hanya di harga 5 juta setengah ya Om ya? 5,5 juta. Oke, okay, siap. Oke lanjut Om, masih ke koleksi Ruby Mozambique. Oke ini lagi banyak nih Om ya. Iya. Cuma ini ada yang beda nih Om. Nah ini bedanya di apa aja nih Om? Nah ini di starnya, terus dari warnanya juga udah masuk red pigeon blood. Oke. Jadi ini ada fenomena star. Star dan kelasnya udah pigeon blood. Pigeon blood untuk warnanya. Oke. Silakan teman-teman, Ruby Mozambique masih treatment Hitze. Iya. Dan ini juga mumbul nih, kabocon. Cuman berbeda yang ini ada fenomena star dan warnanya pigeon blood ya Om ya. Iya, warna yang terbaik nih untuk ruby. Oke, okay. Iketannya ring perak bagus. Natural star ruby, 10,7 karat. Ya, warna red dalam kurung pigeon blood Hitze Mozambique ya Om ya. Oke, okay. Silakan teman-teman, star ruby Mozambique Hitze 10,7 karat. Dan ini warnanya pigeon blood, kabocon. Tetap giwang nih Om ya, ini giwang, bagus. Bagus banget nih, warnanya bagus. Oke, okay. Mozambique yang pigeon blood yang pertama nih Om, sampai berapa nih? 10 juta. 10 juta? 10 juta, maklum. Iya, memang kualitasnya bagus. Kualitas sudah susah ngomong sih. Oke, okay. Silakan teman-teman, Ruby Mozambique yang pigeon blood, warnanya dengan fenomena star, 10 keratan, Hitze Mozambique, di harga hanya 10 juta ya Om ya? Oke, okay, siap. Oke, okay. Ke batu terakhir nih Om. Dan ternyata ini masih star ruby ya? Iya. Oke, okay, dan ini warnanya? Masih red pigeon blood. Oh, ini yang pigeon blood juga ya? Pigeon blood juga. Oke, okay. Cuman lebih besar keratnya aja ya? Iya, lebih besar sedikit deh. Sedikit ya? Oke. Okay. Waduh, ini... Wah, ini bagus banget nih. Sama nih, mumbul, kabocon, fenomena star. Pastinya warna juga pigeon blood. Mozambique Hitze, iketannya ring perak bagus. Ya, jadi sama. Star Ruby, Hitze Mozambique, red pigeon blood. Cuma yang ini beratnya 12,6 karat ya Om. Silakan teman-teman, dengan keratnya besar, 12 keratan. Pigeon blood, Hitze Mozambique. Ya, ini lusternya cakep. Batunya juga kualitasnya bagus. Oke, okay, batu terakhir nih Om, yang 12 karat nih, sampai berapa? 12 juta aja. 12 juta ya? 12 juta. Okay. Silakan teman-teman, Ruby Mozambique-nya dengan fenomena star dan warna pigeon blood, 12 keratan, hanya di harga 12 juta rupiah ya Om. Oke, siap. Oke Om Markus, seperti biasa untuk harga ini Om. Harga nego bebas, anti baper, pokoknya yang penting serius aja. Silakan teman-teman yang mau nanya bisa via WhatsApp atau Instagram, dan mau datang ke toko di Blok M Square lantai basement, Blok CKS nomor 253 Quinoris Game Store juga boleh. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dulu nih Om. Oke, siap Om. Terima kasih atas waktunya, kapan-kapan kita ketemu lagi Terima kasih Om.